saya barusan selesai meresmikan Ubud Writers and Readers Festival di Ubud. Ini adalah suatu pertemuan penulis-penulis dunia, 18 negara datang ke sini, ke Ubud, dan juga para pembaca. I love this program because it includes Indonesian writers who I'm really interested to find out more about. It includes European writers, other Asian writers, writers from America even. Daya tarik yang besar sekali bagi penulis Indonesia adalah bisa berkenalan dengan orang Kirin, seorang Kiran Desai misalnya, atau seorang Patrick Gale, atau Sue Dawson, penulis yang sudah lama saya kagumi. I think it's very important that an occasion like this helps develop an increasing sense of Asian literature, of what exists and what's being written, and enables Asian writers to share with each other their own experiences and their own books. Dengan berbagai kekurangan dan kelemahannya, Ubud Writer and Readers ini sangat berusaha untuk terbuka, terutama ya, menciptakan karakter di tengah begitu beragam festival-festival yang ada. Dan yang mengesankan adalah festival Ubud Writers dan Readers ini selalu mengambil karakter lokal yang kuat. What about vultures? I'd like to see a frenzy of vultures over one. Maka laut kau biarkan bergelombang dan menghanyutkanmu ke sejuta ini. My mom loved baking cats for dessert. All a dog named is Bingo. Bingo is a bad dog. So all the poets out there, I know there are. Jadi ini kesempatan baik bagi saya untuk menjalin kerjasama terutama dengan kawan-kawan dari Indonesia, para wartawan, para penulis lain. Jadi itulah yang salah satu faktor mengapa saya tertarik untuk mengikuti festival seperti ini. Kelas 5. Saya diajarkan oleh Ibu Maciko tentang manga, dan ini yang saya gambar. Dan saya mendapat hadiah komik ini. Asian writing is crap has something to do with what we consider good for this. That's always funny to me. Somehow you have to say it in order to take seriously these days. Writer pasti akan berkembang sejauh mungkin asalkan ada dukungan tidak saja dari masyarakat Bali tetapi juga dari masyarakat bisnis yang mengetahui bahwa investasi melalui pencitraan kesusastraan sangatlah penting. I want to begin by recounting how I actually met David Hicks not long before his release from Guantanamo Bay. It's actually the first time.